Permisi Pak, boleh ketemu dengan Pak Felix? Sudah ada janji belum? Sudah Pak, justru Pak Felix yang minta saya buat datang ke sini. Kalau Bapak nggak percaya bisa konfirmasi langsung ke Pak Felixnya kok. Ya sudah, mari saya antar. Rumah ini benar-benar gak pernah berubah dari dulu. Baunya anyir. Bahkan pelayan di sini juga punya aura yang beda. Kenapa laptopnya Gaby kayak jadul banget sih? Udah jelek banget lagi. Padahal anak orkai, hanker. Tapi kok laptopnya murahan? Meskipun device-nya dia kelihatan jadul, tapi gue yakin banget laptopnya ini udah dioprek sama dia. Ibarat kata tampilannya doang jadul, tapi mesinnya udah gahar banget ini, mah. Kenapa nggak di-upgrade? Kan lebih enak kalau pakai yang versi terbaru. Ih, kalian ini ngerti nggak sih? Tujuannya supaya musuh susah buat ngelacaknya. Dia minta kita upload video ini ke sosmed pakai akun bodong yang udah dia buat sendiri di laptop ini kan? Itu dia tujuannya, say. Buat meminimalisir resiko kalau nanti viral. Jadi kita bisa cuci tangan tanpa ketahuan siapa yang pertama kali share video ini. Hari siang nggak ada di kalender, say. Jadi sedia payung sebelum hujan. Itu dilakuin Gaby buat ngelindungin ciwi-ciwi kayak kita. Kita? Lo kan punya akang. Ih, di mana sih Lizzie nyimpen filenya? Susah banget nyarinya. Ibu ngagetin, ibu milik tokonya ya? Mbaknya tadi kemana, Bu? Sudah sore, tokonya mau tutup. Iya, Bu. Ibunya ini aneh banget, Kita upload filenya di mobil aja, yuk. Terus nanti kita cari kantor polisi terdekat. Kita upload di sana aja supaya lebih aman. Ayo. Permisi, pamit ya, Bu. Mereka bertiga sudah jalan keluar. Tumpen rame banget, Lin, tokonya. Dari lantai atas sampai kedengeran berisik banget, saya. Lin, ada pembeli. Mau nyari buku apa, Bu? Sudah dilayani belum sama karyawan? Guys, kalian lihat gak sih? Di bawah meja kasirnya ibu tadi ada kaki manusia rebahan gitu, tapi ada darah-darahnya. Apa jangan-jangan itu kakinya Bamba yang jaga tadi? Apaan sih? Lo salah lihat kali. Masa iya ibu-ibu tadi ngebun-bun karyawannya sendiri? Kalian berdua sih ribut terus, jadinya kita kehilangan banyak momen kan? Mana gerimis gini pastilah bikin suaranya jadi keredam. Guys, kalian apa? Anjir, apa mereka? Sepertinya ada sesuatu yang terjadi sama mereka. Ini pasti ulahnya Felix. Itu artinya dari awal dia udah tahu rencana kita. Dia sengaja ngelakuin itu supaya kita nggak fokus dengan tujuan kita. Lalu nyamperin yang ada di sana dan rencana kita di sini bisa gagal. Udah kebaca sebenarnya. Makanya di sana saya taruh Bri sama Bastian. Mereka cukup bisa diandalkan. Cuma kita nggak tahu apa yang terjadi di sana. Yang di sini kekurangan orang, jarak dari sini ke tempat mereka juga lumayan jauh. Pasti nggak bakal kekejar kalau kita ke sana. Halo, lo di mana? Rumah. Gue butuh bantuan lo. Tolong lo tracking lokasi yang gue kasih ke lo. Terus lo datengin. Mereka teman-teman abang. Tolong bantu mereka ya. Ya. Oh, ada musik. Guys. Bri, bangun Bri. Bastian. Bas, bangun Bas. Aduh. Mereka siapa? Guys. Rekaman ini. Lari kemana ya? Pak, tolongin saya, Pak. Astagfirullah, ada apa, Neng? Neng, kenapa, Neng? Ini rekaman CCTV yang dirusak Caca waktu itu. Maaf sebelumnya, kalau boleh tahu ada apa ya, Pak? Kamu benar, belum bisa mengingat semuanya. Memang kenapa ya, Pak? Belum kok, Pak. Entah kenapa sangat sulit untuk saya mengingat kejadian malam itu. Saya kira Bapak manggil saya buat minta rekaman ini sekaligus mau interogasi saya soal kejadian di kolam renang tadi siang. Polisi belum memberikan keputusan terakhir tentang kasus Caca, jadi saya juga nggak bisa menuduh tanpa bukti. Nanti kalau sudah ingat sesuatu, tolong kasih tahu saya ya. Siapa tahu saya bisa bantu kamu. Baik, Pak. Memang sama siapa lagi saya minta tolong di sekolah kalau bukan sama Bapak. Jujur aja menurut saya memang cuma Bapak yang peduli sama murid-murid di sekolah. Pak, ada yang nyariin. Siapa? Suruh nunggu aja, Papa masih ada urusan. Gak apa-apa, Pak. Temuin aja dulu, kebetulan saya lagi sakit perut. Boleh numpang ke toilet sebentar gak? Ya udah sini, gue antar Al. Permisi, Pak. Mau ngapain kesini?
Lo udah gila? Kasih tahu gue di mana bokap lo nyekap Lizzie sama Casey. Gue tahu mereka ada di sini. Lizzie udah nggak ada. Al, keluarin Casey dari sini sama aja taruhan sama nyawa lo sendiri. Mending sekarang lo pergi dari sini. Kalau perlu lo pergi sejauh-jauhnya dari kota ini. Lizzie, Rafael, Casey termasuk gue, kami semua terikat sama Pak Felix. Kalau kami berkhianat atau melakukan sesuatu yang gak sesuai sama ekspektasi dia, berarti kami siap buat mati. Makanya Casey ada di sini hari ini. Itu adalah harga yang harus kami bayar. Tapi lo orang lain Al. Lo masih bisa pergi kalau lo mau. Pergi kemana? Dia juga ngincer gue. Lo mau gue santai-santai di saat teman gue disekap, di saat mereka kesusahan? Gue juga bakal jadi tumbal, tinggal nunggu bom waktu aja dan bakal makin banyak orang lagi yang keseret. Orang gila kayak dia bakal terus berusaha buat dapetin apa yang dia mau. Gue bakal pergi nanti setelah gue mastiin kalau Casey selamat. Gue harus bawa Casey pulang. Tolong bantu gue, please. Ya udah oke. Dari lorong ini lo lurus. Ada pertigaan belok kanan. Lurus terus sampai ketemu pintu. Lo buka aja pintunya. Di sana cuma ada satu jalan. Lo ikutin aja jalan itu. Nah, Casey di dalam kastil di belakang situ. Biar gue yang jaga di sini buat ngehadang bokap gue. Lo pergi sekarang dan bawa Casey hidup-hidup. Waktu lo 30 menit. Oke, thanks. Hati-hati ya. Oh ya, sorry. Gue pernah salah paham sama lo. Gue juga minta maaf karena udah ngasih statement bohong waktu lo amnesia tentang kedekatan kita. Padahal kita gak deket-deket amat. Gue juga manusia, Al. Selayaknya bocah SMA yang ngelakuin segala cara biar bisa deket sama crush yang dia suka dari kecil. Meskipun pakai cara yang salah. Tapi gue gak ada maksud lain kok. Maaf kalau tindakan gue itu bikin lo gak nyaman dan bikin lo kena masalah. Bapak ternyata kaya banget, Pak. Pasti Bapak ngajar di sekolah karena ingin ikut andil dalam mencerdaskan anak bangsa ya, Pak. Lo gak tahu ya, Pak Felix ini emang punya jiwa sosial yang tinggi, Cok. Ngapain kalian datang ke sini? Anu, Pak. Jadi kami itu ke sini mau mengkonsultasikan tentang materi untuk ujian bulan depan. Kebetulan ada beberapa bab yang kami belum paham. Tumben. Biasanya kalian gak pernah peduli sama nilai. Kalian kan murid-murid yang suka nongkrong di kantin daripada masuk kelas itu, kan? Nah, itu Bapak tahu. Tapi Pak, bentar lagi kami naik ke kelas 12. Jadi mulai hari ini kami tobat dan akan berusaha supaya kecanduan belajar, Pak. Nah bener itu, Pak. Supaya nilai informatika kami juga bagus. Bapak pasti sedih banget kan kalau lihat murid-murid goblok kayak kami ini di sekolah. Makanya mulai sekarang kami gak mau lagi nyusahin Bapak. Kalian pelajari saja bab 7-12. Kan saya sudah jelaskan semuanya. Atau kalau masih kurang, kalian bisa ambil les di luar. Justru itu, Pak. Kami berdua itu kalau dijelasin sama orang lain tuh gak bisa paham, Pak. Tapi ajaibnya kalau sama Bapak masih bisa masuk sedikit-sedikit. Hah, Pak Felix itu sibuk, Cok. Gue bilang juga apa besok aja. Lo sih ngeyel, ngajak kesini sore-sore. Pak Felix pasti gak enak kalau mau nolak kita. Karena Pak Felix ini beda dari guru yang lain. Beliau ini peduli banget sama murid-murid di sekolah kita. Jangan manfaatin kebaikan orang gitulah. Udah mau malam juga. Ya sudah, gak apa-apa. Akan saya jelaskan sedikit. Setelah itu kalian bisa pergi dari rumah saya. Casey, biadab, apa-apaan ini anjir? Syukurlah lo gak apa-apa, ada yang sakit gak? Gue kesini buat bantu lo keluar. Cash, lo bisa denger gue kan? Cash, Cash, jangan diem aja jawab gue. Lo pergi aja, biarin gue sendiri di sini. Udah sana pergi, lo ngapain di sini? Lo udah gila ya? Otak lo didengkul. Semua orang kesini buat ngelamatin lo. Gak mau. Gak mau, gue takut, Al. Percuma aja keluar, toh nanti endingnya bakal kayak Lizzie. Dia dipenggal di depan mata gue, Al. Dia diwatu-watu di depan mata gue. Gue gak sanggup. Gue gak kuat kalau lihat itu lagi. Gue bisa gila, Al. Semua yang berhubungan sama Pak Felix, semuanya bakal mati. Lo gak bakal mati, Kes. Lo bakal selamat. Lo pegang deh kata-kata gue. Gue janji sama lo. Gue bakal bawa lo keluar dari sini dengan selamat. Gak akan ada lagi Lizzie kedua setelah ini, oke? Lo harus kuat. Lo gak boleh pasrah sama keadaan. Singkat saja, jadi saya akan membahas beberapa jenis topologi jaringan komputer. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus atau daisy chain merupakan jaringan yang menggunakan kabel koaksial. Apa itu kabel koaksial? Kabel koaksial itu mirip dengan kabel yang biasa digunakan untuk antena TV dan sebagainya.
dengan Terminator pada setiap ujungnya. Topologi bus adalah jenis topologi yang paling sederhana, yang tidak memerlukan biaya besar. Secara umum biasanya digunakan untuk jaringan kecil, antara 5-10 komputer. Biasanya tuh dia punya ciri-ciri dan karakteristik seperti instalasinya sederhana, terdapat satu jalur komunikasi yang terhubung ke masing-masing node, terus dia juga mempunyai node. Itu apaan, Cok? Kan sudah saya jelaskan kemarin di sekolah. Kalian buka lagi buku yang kalian pelajari kemarin itu. Di situ udah ada gambar node. Node itu simbol persimpangan antara kabel jaringan. Cari di buku, semuanya ada di sana. Percuma saja saya menerangkan kalau kalian cuma plonga-plonga nggak mau lihat buku. Duh, buku kami hilang, Pak. Boleh nggak kasih kami gambarnya aja? Supaya kami lebih mudah memahami materi yang Bapak terangkan. Bapak gambarin aja ke papan situ, nanti biar kami salin. Coba Bapak gambarkan node dengan topologi bus misal 100 komputer gitu, Pak. Kalian bodoh ya? Kan sudah saya jelaskan kalau topologi bus cuma bisa dipakai 5-10 komputer. Kalian paham gak sih dengan apa yang saya jelaskan? Susah-susah dijelasin, pertanyaannya malah menyimpang. Kalau mau pakai untuk lalu lintas padat, nanti ada yang namanya topologi ring. Oh gitu, tapi kami gak mau apa pakai topologi ring. Kami maunya topologi bus, Pak. Dan kami ingin tahu sekali, Pak, gimana gambaran 100 komputer tapi pakai topologi bus itu. Coba Bapak gambarkan ke papan, terus disejajarkan, Pak. Siapa tahu nanti kita bisa membuat jenis topologi jaringan yang baru, sederhana tapi muat untuk banyak komputer sekaligus. Bapak gambar aja, nanti kami salin ke buku, Pak. Gambar aja sendiri, saya bukan guru kalian. Lo jangan pergi dulu, Pak. Kami belum paham loh, Pak. Kalian habisi mereka. Baik, Tuan. Anjir, gelap banget, Cok. Mulai gak enak nih perasaan gue. Darurat satu. Felix sudah tahu semuanya. Hati-hati sama semua pelayan yang ada di sana. Gabriel bangsat! Mana bisa sebanyak ini dengan berdua, Cok? Eza, Ray, jangan mundur. Kalau bisa masuk, masuk sekalian. Kata bokapnya Casey, Felix punya banyak pengawal yang gak kehitung jumlahnya. Kasihan Lata di dalam sana sendirian. Gue sama Om Adrian bakal maksa masuk lewat jalan lain. Tungguin saya, Om! Sudah pasti semua pintunya dikunci. Mau gak mau kita harus cari jalan lain. Kebetulan saya tahu rumah ini. Kalian ikuti saya dari belakang. Su, beraninya pakai senjata sama keroyokan. Maju lo sini, Jeng! Gak takut gue! Lawan kami dulu kalau kalian mau lewat sini. Om sama Tante duluan aja. Mereka biar saya yang ngurus. Hati-hati. Mereka juga psikopat. Sama seperti Tuhan. Ayo, Ma. Inikah mobilnya? Tapi nggak ada tuh orangnya. Ih, abang ngibulin gue lagi nih kayaknya. Awas aja lo sampai rumah. Neng! Neng rambut coklat! Neng! Neng tunggu dulu, Neng! Neng temennya orang yang kecelakaan di sini ya? Iya, Bu. Ibu lihat mereka nggak? Alah, alhamdulillah. Mereka dibantu sama majikan saya, Neng. Mari ikut saya. Tadi sewaktu saya pulang dari rumah sakit, saya sempat lihat ada laki-laki bawa mobil lewatin mobil mereka. Saya rasa saya tahu siapa yang nabrak mereka lewat mobil yang mereka pakai. Nah, pas saya lihat mereka di dalam mobil kondisinya sudah seperti ini. Polisi di sini suka bertindak semena-mena. Kalau sampai ketahuan polisi, nanti makin ribet masalahnya. Makanya saya umpetin aja mereka di sini. Sebenarnya saya nggak kenal sama mereka, Dok. Saya cuma diminta ke sini sama kakak saya buat cek kondisi mereka. Nah, itu mereka sadar, Dok. Astagfirullah, gue gimana? Bas, bangun, Bas. Tolong tenang dulu, nggak apa-apa. Kalian aman kok di sini. Oh ya, teman saya yang satunya mana? Loh, masih ada satu orang lagi? Ada, teman kami namanya Ailis. Bas, bangun, Bas. Pasti. Ya Allah, ya Rabbi. Bas, gimana ini? Ailis hilang, Bas. Lo tau dia di mana nggak? Iya, mana Eike tahu, Beb. Kan nyawa Eike juga baru ngompol. Breaking news. Geger, sebuah video kontroversial berdurasi 9 menit yang diunggah oleh sebuah akun Bas Sakura Art School viral di X dan mendapatkan 1 juta view dalam waktu 30 menit dan sudah di-retweet 50 ribu orang. Video tersebut diduga menjadi bukti kuat tentang kasus hilangnya beberapa murid di sekolah tersebut. Namun sayang, video tersebut tiba-tiba menghilang. Tapi untungnya ada beberapa akun yang berhasil mendownload video tersebut sehingga arus kasusnya sudah tidak terhindarkan lagi dan sangat ramai dibahas baik itu di X, Instagram maupun TikTok. Video 9 menit itu kan
Jangan-jangan A yang upload. Dia login ke akunnya kah? Tapi dia sekarang ada di mana? Kalian ada laptop gak? Gue bisa bantu cek dia ada di mana. Gue bakal tracking posisinya dia lewat lokasi login terakhir akun base yang sekarang dia pegang. Ada. Bentar gue ambil dulu. Benar dugaan saya. Mereka temannya Aleta. Sudah benar berarti keputusan saya bahwa mereka sembunyi di sini. Gimana ini bos? Videonya sudah terlanjur viral. Kasih dia pelajaran. Terserah mau kalian apakan dia. Saya gak peduli. Baik bos. Kalian semua dengar kan? Kita gilir aja sampai mampus malam ini. Mayan. Masih perawan kayaknya. Teriakanmu adalah nyanyian yang merdu untuk saya. Sekarang tinggal teman-teman kamu. Tunggu saja sampai kamu dengar berita buruk tentang mereka datang menghampiri kamu besok pagi. Itulah akibatnya kalau kalian berani berurusan dengan saya. Bisa gak sih dikit-dikit jangan teriak-teriak? Lo harus bisa memahami kondisi di sekitar lo, meskipun sebenarnya lo bener-bener ketakutan. Gila, sebanyak ini korbannya dia. Belum lagi yang gak ketahuan. Gak kebayang gimana rasanya jadi mereka. Mana masih kecil-kecil lagi. Tunggu. Itu apa, Kes? Apa ini, anjir? Semacam taksidermi. Buat apa? Gila ya nih orang. Ngapain coba dia ngoleksi beginian? Bener dugaan gue. Dia udah ngincar gue dari zaman jebot. Jangan sentuh barang sembarangan deh, Al. Takutnya nanti jebakan lagi kayak tadi. Enggak. Ini aman kok. Sini deh, Kes. Bener ya, aman. Ini semacam buku diary. Apa ini milik Pak Felix? Wait. Ini siapa? Istrinya kah? Astaga, dia mirip sama lo, Al. Cuma beda warna mata doang. 15 Januari 2013. Claudine, aku tidak menyesal sudah membunuhmu. Karena kamu sudah mengkhianatiku lebih dulu. Aku tidak akan meminta maaf. Karena kaulah yang mengkhianati cinta kita. Tapi dari hari ke hari, aku semakin merindukan sosokmu. Kau tahu, hari ini aku menemukan penggantimu. Seorang anak kecil yang sangat mirip dengan kamu. Aku melihat sosokmu seperti berinkarnasi di dalam tubuh gadis kecil itu. Namanya Aleta Grayslin. Reinkarnasi? Dia pikir Sun Gokong. Aku seperti melihat kamu terlahir kembali di sosok Aleta. Aku ingin membuat Aleta seperti dirimu. Memiliki sifat seperti kamu, cara berpikir seperti kamu, dan sikap seperti kamu. Akan kupastikan dia akan punya latar belakang mirip denganmu. Aku akan membentuk gadis itu menjadi gadis yang kumau. Semuanya bisa kulakukan. Karena ibu kandung Aleta sangat mudah kumanipulasi. 6 Januari 2023. Usia Aleta kini 15 tahun. Tapi warna mata kalian sangat berbeda. Bola mata Aleta berwarna ungu, sedangkan kamu berwarna merah. Akhirnya aku menculik seorang gadis dengan warna mata merah darah di sekolah. Dan mengawetkannya agar nanti bisa kupasang ke tubuh Aleta. Hah? Gila nih orang. 20 Maret 2023. Kini Aleta tumbuh menjadi gadis yang kumau, Claudine. Setiap malam aku datang ke kamarnya di jam 1 malam setiap hari dan memandanginya di atas kasur hingga jam 2.30. Aku sangat ingin Aleta memakai baju, sepatu, dan aksesoris yang kau pakai dulu. Jadi hari ini aku membawa sepasang sepatu untuknya. Tapi ternyata ukuran kaki kalian tidak sama. Tentu saja ini tidak seperti yang kuharapkan. Akhirnya aku menculik lagi seorang gadis yang piawai menari di sekolah. Kebetulan dia punya kaki jenjang yang panjang dan bagus. Ukuran kaki kalian juga sama. Besoknya saat aku datang jam 1 malam lagi, aku sadar kalau postur tubuhmu dan Aleta sangat jauh berbeda. Akhirnya aku menculik beberapa murid lagi untuk kuambil beberapa bagian tubuh yang aku suka, agar bisa semakin mirip denganmu yang dulu, dan bisa memakai berbagai perintilan perhiasan yang biasa kamu pakai dulu. Gila, dia pikir dia Tuhan apa mau bikin manusia dijadiin satu dari berbagai bagian tubuh manusia lain?
itu belum seberapa. Kamu tahu kenapa itu gak ada kepalanya? Karena kepalanya masih ada di tubuh kamu. Saya butuh kamu untuk melengkapi puzzle yang saya buat. Kamu tahu kenapa murid yang hilang termasuk kamu saya lecehkan terlebih dahulu? Karena dulunya istri saya juga korban pelecehan, sama seperti kamu. Kalian berdua benar-benar mirip. Seperti pinang dibelah dua. Gua Aleta! Gua bukan Claudine! Kamu Aleta, yang saya bentuk seperti seorang Claudine, lewat mama kamu. Kalian memiliki emosi yang sama. Claudine juga pernah membunuh ibu kandungnya sendiri. Claudine juga benci ibunya sendiri. Apa sama keluarga gua, ha? Gak ada. Kamu memang saya rancang untuk menjadi boneka saya. Karena saya mau. Dan saya gak butuh alasan untuk melakukan itu. Salahnya Claudine selingkuh di belakang saya. Saya jijik melihat jasadnya. Jadi saya menciptakan istri saya yang baru lewat bantuan kamu dan kelima murid yang lain. Itu untuk mengobati kerinduan saya selama bertahun-tahun. Dan mama kamu adalah jembatan untuk mencapai tujuan saya. Hingga kamu pantas untuk saya tumbalkan. Caca, ngapain dia ngerusak CCTV lorong? Halo, Pak. Saya menemukan sedikit bukti yang mungkin bisa membantu. Apa kita bisa bertemu sekarang? Kalau begitu, Ibu temui saja saya di kantor ya. Jangan lupa bawa semua bukti yang Ibu temukan di lokasi kejadian. Saya tunggu ya, Bu, biar anak Ibu dapat keadilan. Ah, baik, habis ini saya langsung ke sana kok. Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama, Ibu. Saya tunggu ya, Bu. Siapa itu? Halo? Halo, Tante. Ini Ailis. Aleta udah siuman, Tan. Alhamdulillah. Ya udah, Tante kesana sekarang. Tolong jagain bentar ya. Baik, Tan. Mas, syukurlah itu kamu, Mas. Tolong aku, Mas. Bawa mereka ke kantor polisi. Mereka tiba-tiba nabrak mobilku tanpa sebab yang jelas. Hei, Monica. Au! Aku lah yang menyuruh mereka. Kamu tahu kenapa? Karena kamu mau melaporkan rekaman CCTV yang cuma secuil itu ke pengacaramu, kan? Saya kasih tahu kamu satu hal. Lihat baik-baik. Kamu mau tahu apa yang terjadi malam itu? Sebenarnya saya dan anakmu memiliki hubungan yang cukup spesial di belakangmu, Monica. Tapi malam itu tiba-tiba saja Rizie naik ke rooftop dan gak sengaja melihat kami bermesraan. Sehingga saya terpaksa harus berpisah dengan mereka berdua dan meninggalkan mereka berdua di atap. Entah apa yang mereka lakukan di atap sana. Tapi sepertinya Rizie mengancam Aleta soal hubungan gelap kami. Anakmu berantem hebat dengan Rizie. Sehingga Rizie tidak sengaja mendorong Aleta dan dia jatuh dari atap sana. Jadi kalau kamu melaporkan hal ini ke pengacaramu, itu artinya sama saja dengan kamu mengumbar aib anakmu sendiri. Dan saya kurang setuju dengan itu. Karena saya juga sangat menyukai gadis kecilmu itu, Monica. Jadi jaga sikapmu. Karena kalau kamu melakukan hal seperti itu lagi, saya tidak akan segan-segan menghabisi nyawamu dalam sekejap. Tolong panggilkan ambulans untuk wanita tua yang sudah jompo ini. Dan bereskan semuanya. Kamu tahu? Dia percaya dengan apa yang saya katakan waktu itu. Sialan! Lu mempengaruhi nyokap gue dengan cerita karangan murahan lo itu. Bukan gelap apaan? Lihat muka lo aja jijik banget, gue pengen muntah. Aleta, Aleta. Harusnya kamu berterima kasih ke saya. Karena saya membantu kamu untuk menyingkirkan orang-orang yang sudah jadi benalu di hidup kamu. Seperti Lizzie, mama kamu, bahkan orang yang sekarang di samping kamu itu. Oh, sekarang kita sama. Kamu dan saya. Kita sama-sama pembunuh. Enggak, gue bukan pembunuh. Gue gak sama kayak lo. Gue ngelakuin itu karena terpaksa. Ini semua terjadi juga gak jauh-jauh dari campur tangan lo. Lo gak akan pernah bisa mempengaruhi gue lagi, sial. Labirin. Tempat ini kayak labirin bawah tanah. Dimana salah satu dari pintu ini adalah pintu keluar. Kalau salah buka pintu, kita bisa kelar di tempat ini. Kita pikir random aja. Kalau salah kita balik lagi. Ayo. Kamu mau mengucapkan salam tinggal kan ke anak dua kakak ini? Kasar sinting. Gimana ya jalannya muter-muter terus, ah?
terjebak. Kita harus cari jalan ke lantai atas. Tapi kan kita nggak tahu harus ambil yang mana. Pokoknya harus keluar dulu dari tempat ini. Ah, sial. Ah, kita sembunyi di mana lagi? Ini jalan buntu pasti. Pintunya bentar lagi juga kedobrak sama mereka. Tenang, sini ikut gue. Buka satu-satu pintunya. Kalian cek di pintu 1, 3, 4, 5, dan 6. Gue bakal cek pintu kedua ini. Karena cuma pintu itu jalan ke lantai atas. Ada lorong kecil di samping lo. Kita lewat situ aja. Lo masuk duluan. Tapi gue takut. Ya cepet masuk, tunggu apa lagi? Lo denger kan mereka udah doblokin semua pintunya? Kita cuma bisa keluar lewat bantuan lubang kecil ini. Kalau kita lewat jalan biasa, bisa dengan gampang kita ketahuan sama mereka. Mereka udah pergi. Kayaknya mereka lewat pintu kedua. Karena cuma pintu itu jalan buat pergi ke ruang utama kasir. Kenapa, guys? Lo kenapa? Jangan bersuara. Ada orang jalan di atas kita. Lantainya cuma lantai kayu. Dia bisa dengan mudah dengar suara kita dari atas. Mereka lewat pintu kedua, bos. Cari sampai dapat. Menangkap seorang gadis saja kalian gak becus. Apapun caranya, bawa Aletta dan Casey ke depan saya. Hidup ataupun mati. Baik, Tuan. Syukurlah dia gak tahu kalau kita dibawa sini. Sini biar gue obatin. Kalau sakit tahan ya, jangan teriak. Udah, ayo. Lo di belakang gue aja. Biar gue yang nunjukin jalan. Aman, ayo guys. Syukurlah kau masih hidup. Mama khawatir sekali dengan kondisi kamu. Apa yang terjadi sama kamu, sayang? Ma, Casey pengen pulang. Casey takut di sini. Ma, maafin mama sama papa ya, nak. Oh, ini malah rupanya. Kalian berdua keluar dari jendela sebelah sana. Jaga diri kalian baik-baik. Misi kedua selesai. Ambil tas gue. Di dalam situ ada tali tambang. Lo bisa pakai itu buat kabur. Ibu dan Casey, kalian fokus aja keluar dari sini. Biar kami yang lawan mereka. Kami akan jaga kalian supaya upaya kabur kalian berjalan lancar. Hati-hati. Mereka bawa senjata dan mainnya keroyokan. Om, saya memang cuma gadis biasa. Jadi kalau saya kalah di pertempuran ini, itu adalah hal yang lumrah. Maju lo semua. Gak takut gue. Yeah, I'm all right.